Hai Sobat Aka, selamat datang di Akaloji, channel yang akan membahas tentang persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Hari ini merupakan hari pertama UTBK 2023, tepatnya di gelombang pertama. Saat ini saya sudah berada di UI, tepatnya di FMIPA UI, tempat saya berkuliah dulu. Di video kali ini, kita akan mewawancarai peserta UTBK 2023 terkait soal-soal yang telah mereka kerjakan. Apakah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Kemendikbud? Apakah susah atau gampang malah justrunya? Nah, kita lihat aja keseruannya di video kali ini. Yuk, kita lihat. Ya, hari ini lagi sama siapa dan dari SMA mana? Aku Salalut Penisa dari MA Sirajul Ummah. Amelia Putri dari Pondok Pesantren Darurahman. Saya Muhammad Rafif dari SMA IT Omul Azam Kuningan. Oke, hari ini lagi sama siapa dan dari SMA mana? Ya, sama JJ dari SMA 10 Bandar Lampung. 10 Bandar Lampung? Iya. Ini dari Lampung nih? Iya. Oh iya. Oke, hari ini lagi sama siapa nih? Agis. Agis? Yosa. Rani. Gua Aci dari SMAN 109. 109. 9. Gua Bin dari SMAN 109. Gimana ujiannya? Udah beres semuanya nih? Udah tadi. Gimana soalnya Salwa? Lumayan sulit tapi masih bisa dijangkau lagi dikit-dikit. Oke, Amel. Mel, gimana tadi ujiannya? Lancar atau enggak nih? Alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Masih lancar ya. Gimana tadi menurut kamu soalnya? Susah banget sih, nggak nyangka bakal susah itu. Agis, Yosa, dan Rani, tadi gimana nih menurut kalian soalnya tuh susah atau enggak? Lumayan susah sih. Ngerjasa? Lumayan sih, lumayan. Rani gampang nih? Lumayan. Oh lumayan, lumayan apa Ran? Lumayan susah. Lumayan susah nih. Dari so, oke. Nah tadi kan kalian udah kelar nih UTBK-nya. Gimana nih perasaannya nih? Ya perasaannya udah selesai ngerjain sih ya lega. Tadi pertama-tama ngerjain kayak dada apa hati ya kayak. Ya susah berarti kayak gini bisa nggak? Grogi nggak? Grogi sih. Grogi banget Abin juga ya. Sebelumnya Salwa ngeliat nggak contoh soal yang ada dari Kemendikbud? Lihat, aku ikut try out sekali yang itu, yang ada di link-link itu. Amel sebelumnya lihat nggak contoh soal yang diberikan oleh Kemendikbud di websitenya? Sebenarnya sih enggak, jadi cuma belajar dari buku-buku aja. Udah ngeliat semua. Udah. Enggak sih. Kamu berdua tuh dikasih tahu juga nih ada soal dari contoh soal dari Kemendikbud. Lo berdua ngeliat nggak contoh soalnya, Bin? Lihat. Kalau lo? Nggak juga. Menurut kalian contoh soal yang diberikan oleh Kemendikbud gimana? Mirip kah atau beda ini? Mirip. Ada beberapa yang mirip. Cuman kadang ada yang di luar jangkauan kita. Kalau soalnya nggak ada yang mirip tapi lebih gampang sih kayaknya. Lebih gampang dari yang ada di web ya, Viv ya? Ada yang sama sih beberapa. Beberapa sama ya, tapi tetap susah ya, Yaji ya? Beda jauh menurut Yosa. Kalau menurut Ani? Pernah lihat, tapi itu beda jauh banget. Beda jauh ya? Oke. Beda. Beda nih, kalau Abin? Iya, beda. Beda ya? Terus berarti yakin gak nih dengan hasilnya ini UTBK-nya? Insya Allah yakin kalau berdoa terus sama Allah. Oke, tinggal berdoa aja ya? Iya. Yang mana yang paling susah? Matematika sih ya pasti. Matematika guys ternyata susah ya. Di bagian ini sih yang kuantitatif. Oke, kuantitatif ya. Subtes penalaran matematika sih. Tadi udah 3 orang loh Vive. Iya. Matematika semua susah ya. Matematika, penalaran matematika. Udah 4 orang ya Sobat Aka ya. 4 orang bilang matematika tuh susah. Tadi kita udah nanya nih 4 orang yang paling susahnya itu di penalaran matematika. Kalian setuju gak? Setuju banget. Oh, kalau Yosa ada yang lebih susah lagi? Aku di TK sih kuat satu. Oh, matematika juga ya? Cuman enggak, di kota ada dua kan. Iya. Di pengkualitatif yang terakhirnya itu ya. Oh yang di pengkualitatif dan pelajaran matematika nih ya. Tadi menurut lo Bin yang paling susah tuh pelajaran apa Bin? Matematika sama kuantitatifnya sih. Dua-duanya berarti matematika susah ya? Susah banget. Pilihannya apa nih di UTBK? Aku dua jurusan, yang satu ilmu keperawatan sama farmasi. Keperawatan sama farmasi? Jurusan ini sih, apa? Akuntansi. Akuntansi ya. Pilih sistem informasi. Satu aja atau? Iya, sistem informasi di UI sama di UPN. Oke, kalau di UTBK, JJ itu pilih jurusan apa? Hukum. Hukum. Satu aja atau? Sama ilmu komunikasi. Komunikasi ya, oke. Aku ngambil pilihan pertama di teknik sipil IPB. Oke, kalau Yosa? Di Universitas Udayana, S1
keperawatan. Keperawatan, oke, keren. Aku ada dua sih, Kak. Yang pertama di UI aku ngambil sosiologi, kalau misal di UNJ aku ngambil PPLB. Oke. Siap, pendidikan luar biasa, oke, keren. Gue kebetulan milih IPB jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan, kalau lo? Peternakan IPB. Peternakan, jadi dunia anak-anak IPB nih. Amin. Amin. Halus ya, 2023 ya. Oke, berarti buat yang belum UTBK nih, saran apa yang kamu punya untuk mereka? Apa ya, lebih banyak belajar aja sih. Itu sih cukup. Oke, lebih banyak belajar aja ya. Oke, nah kalau menurut kalian punya nggak sih pesan-pesan untuk mereka yang belum UTBK nih? Mungkin dari Yosa dulu. Kalau aku sih semangat perdalam lagi untuk gimana ya, di TO itu, di tryout yang biasanya di online itu beda jauh soalnya sama yang di UTBK ini sekarang. Kalau dari Agis? Jangan nervous dan coba pelajarin materi lagi aja sih. Oke, kalau dari Rani gimana, Ran? Intinya belajar terus, jangan lupa berdoa, itu sih. Oke, gitu aja ya, sama ya. Terima kasih banyak ya, semoga hasilnya bagus dan semoga keterima di UTBK kali ini ya. Oke. Oke.